Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling hebat dahsyat ibadahnya kepada Allah. Paling takut, paling takwa di antara manusia yang lainnya kepada Allah azza wa jalla. Sehingga apabila beliau berdiri salat saking lamanya sampai-sampai kedua kaki beliau itu bengkak-bengkak. Nah, sampai dikatakan oleh Aisyah, "Ataf'alu hadza?" Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Engkau lakukan ibadah seperti ini ya Rasulullah. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu ataupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasalam? Afala akunu 'abdan syakuro? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Jadi semakin memperoleh jaminan ampunan, jaminan surga, jaminan keridhaan Allah, dan jaminan-jaminan yang baik-baik yang lainnya, Nabi semakin hebat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya beliau disebut hamba, karena orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan sebutan hamba adalah sebutan yang paling agung yang Allah tetapkan bagi manusia. Oleh karena itu, Allah sering menyebut para nabi, dan selain para nabi dari kalangan orang-orang mukmin, dengan sebutan hamba pada posisi-posisi yang terpuji, yang mulia. Coba contohnya umpamanya, salah satu posisi yang mulia, yang istimewa, yang tidak dialami, dicapai oleh manusia lainnya kecuali beliau, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu posisi ketika beliau diisrakan, dimirajkan oleh Allah azza wa jalla. Tidak ada makhluk lain, manusia lain yang diisrakan seperti halnya nabi. Para nabi yang lain tidak ada, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah menjelaskan beliau diisrakan, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Bukan sebutan rasul, bukan sebutan nabi. Coba lihat dalam surah Al-Isra, Allah menyatakan pada ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari. Disebutnya asra bi abdihi, bukan asra bi rasulihi, bukan asra bi nabiyihi, bukan asra bi muhammadin, bukan. Mahsusi Allah yang telah mengisrakan rasulnya umpamanya, bukan. Bukan mahsusi Allah yang telah mengisrakan nabinya atau mengisrakan Muhammad, bukan. Tapi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Dan yang dimaksud hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika Nabi alaihi salatu wasallam umpamanya menerima wahyu, dan posisi kedudukan menerima wahyu itu kedudukan yang terpuji. Dan Allah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menerima wahyu itu dengan sebutan hamba. Umpamanya dialah yang telah menurunkan wallazi angsal furqana ala abdihi. Allah lah yang telah menurunkan al-furqan. Al-furqan itu Al-Qur'an. Kepada siapa? Ala abdihi, kepada hambanya, bukan ala rasulihi, bukan. Bukan ala nabihi, bukan. Telah menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya atau rasulnya, bukan, tapi kepada hambanya. Disebut hamba tuh. Lihat Nabi Nuh, ketika Allah memuji Nabi sebagai manusia yang pandai bersyukur, dan bersyukur itu satu posisi yang mulia, Allah menyebutnya dengan sebutan hamba. Innahu kana abadan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, semakin seseorang menghambakan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah, semakin mulia, luhur, agung, dan tinggi posisi dia.
Dan semakin seseorang merasa tinggi, merasa besar di hadapan Allah, semakin hina rendahlah dia dalam pandang Allah Subhanahu wa taala. Merasa besar itu disebutnya takabur. Takabur itu kan merasa besar dari kabbara. Takabbara itu merasa dirinya besar. Takabur, sombong namanya. Orang yang sombong itu orang yang paling hina, rendah dalam pandang Allah Azza wa Jalla. Inilah penjelasan tentang bahwa Nabi itu, bahwa Muhammad itu hamba Allah. Bukan syarikat bagi Allah dalam hal ibadah. Bukan syarikat Allah dalam hal rububiyah, karena Nabi tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa mencegah madarat, tidak bisa menghalangi sampainya manfaat, tidak bisa menghidupkan dan mematikan, tidak bisa mengatur alam zakat raya ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah makna dari bahwa Muhammad adalah hamba Allah.